Presiden Jokowi apresiasi keberhasilan program sekolah gratis dari SMK Negeri Jateng di Semarang. SMK tersebut digratiskan bagi seluruh siswa dari keluarga kurang mampu. Bahkan Jokowi bakal meminta Kemendikbudristek untuk mengikuti program sekolah gratis tersebut. Tak hanya itu, Jokowi menilai sarana dan prasarana SMK itu lebih bagus dari provinsi lain. Hal itu Jokowi sampaikan saat mengunjungi SMKN Jateng Semarang pada Rabu 30 Agustus 2023. Dan ini nanti saya akan perintah Mendikbud untuk datang ke sini, dievaluasi lagi, dan bisa diperluas ke provinsi yang lain untuk warga yang tidak mampu. Dalam kunjungannya, Jokowi ditemani istrinya Iriana dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jokowi bercerita bahwa sekolah itu dulunya adalah BLK, kemudian diubah menjadi SMK yang dikhususkan untuk siswa kurang mampu oleh Pemprov Jawa Tengah. Jokowi turut mengapresiasi pihak sekolah dan Distikbud Jateng yang bekerja sama dengan industri, sehingga lulusan SMK tersebut bisa langsung disalurkan sebagai tenaga kerja. Setelah mengamati SMK tersebut, pihaknya akan memutuskan program SMK itu akan diikuti provinsi lain atau tidak. Namun Jokowi berharap program sekolah gratis ini bisa menuntaskan masalah kemiskinan di Indonesia.